Saya ditukarkan ke MPSA pada tahun 2000 dan dengan tujuan untuk buat preparation persyaratan MPSA sebagai status pada raya. Jadi saya datang, sampai kerja-kerja harian sebagai YDP, saya terus tubuhkan ketentuan-ketentuan tertentu untuk persediaan bandaraya. Jadi komitmen kaki tangan cukup hebat. Dan setiap mesyuarat yang kita buat dan setiap apa ni gerak kerja yang kita buat, semua dapat sokongan yang cukup baiklah. Memang kaki tangan MPSA pada masa itu memang very capable, sangat bagus. Tu. Jadi sahlah bahawa Shah Alam telah dipujui dinaikkan taraf sebagai bandaraya. Ha, jadi malam tu habis kat pukul 12 rasanya. Macam-macamlah kita buat dengan bunga api dan sebagainya malam tu. Ha, very 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 grand function lah malam tu, dan berakhirlah tugas saya. Majlis Perbandaran pada ketika itu sudah majulah, berdiri dengan gah, dengan pembangunan, dengan infrastruktur, dengan perkhidmatan, dengan pengurusan yang baik pada ketika itu. Kita memperbaiki apa yang sepatut kita perbaiki. Jadi nak kita jadikan bandaraya itu sebagai sebuah bandaraya yang cantik. Nah, itu saya rasa tiap-tiap kaki tangan mesti sentiasa berjaga-jaga menentukan bahawa bandaraya kita ini sebuah bandaraya yang bersih, yang cantik. Selalunya customer saya customer yang dah biasa. Ha, maknanya, oh akak ni daripada ni sampai dah tua dah ya. Ha, sekarang umur saya 53. Saya masa itu 20-an saja. Alhamdulillah lah, memang cantiklah tempat ni. Ha, ha, dan saya berulang kali daripada Kuala Selangor hingga ke Shah Alam. Saya rasa bandar Shah Alam ni yang terbaik lah pada saya. Saya sanggup pulang alik tu. Masa tu almarhum Sultan Selangor ada visi untuk menjadikan Shah Alam ni satu bandar yang terancang. Jadi masa tu awal tahun 80-an tu memang tak ada traffic lights di sini. And then tak pernah ada jam. Rumah pun kalau kita masuk nak park kereta pun senang. Saya rasa Shah Alam ni kat sini memang convenient. I have seen so many changes in Shah Alam, but I have never lost track of the center, which is Taman Tasik. That has always been the center of my life. We live very close to it. I've been going around that lake for 35 years now. We've all grown old together. So in my heart, this Taman Tasik will always be the center. If you ask me, betul-betul apa yang I paling suka is taman dekat Shah Alam. It's the best sebab I rasa within Shah Alam itself, sebab you memang dah banyak pokok, tapi tak ada tempat yang you boleh actually jumpa a lot of people yang within Shah Alam yang suka pergi ke sana. Dulu Shah Alam ada kalau kompleks, kita ada PKNS saja. Sekarang kita ada Ion Mall besar. Kemudahan dari segi pengangkutan. Kalau dulu kita sekarang disediakan pengangkutan percuma untuk penduduk-penduduk Shah Alam. Dan juga kita ada wifi percuma, jalan rayanya. Okeylah, saya sangat suka Shah Alam. Sama 89 kita tengok masih terdapat lagi jalan merah. Angkutan awam pun memang kuat lah. So dari segi pembangunan hebat. Dulu kita ada track macam tiga kan. So sekarang ni kawasan tu dah ada bangunan, ada kedai makan apa semua sekali. Dan juga apa shopping mall. Hilang bagian pemakanan. Banggalah duduk Shah Alam ni. Memudahkan lah. Rumah pun Shah Alam, kerja Shah Alam. Kira susahlah nak keluar Shah Alam ni. Lama saya datang memang banyak kebengkalai. Kata kawasan bengkel ni, semua bengkel kosong. Kawasan ni macam dah abandon. Itu taklah beli rumah kot. Saya rasa lah macam tu lah saya fikir. Tapi bila makin-makin saya tengok, sekarang kedai pun tak ada kosong dekat situ. Dah penuh dah. Lepas lama-lama makin lama, banyak berubah lah. Rasa kemudahan tu dah dapat banyak dan kawasan banjir dah tak ada. So ramai orang macam invest kat sini lah. Secara asasnya banyak yang telah meningkat daripada zaman dulu sehingga kini, peningkatan-peningkatan yang ketara pelaksanaan dasar majlis dan sehinggalah kepada urus tadbir itu sendiri lebih terbuka dalam menambah baik pengurusan, tadbiran, pelaksanaan apa-apa juga yang berkait dengan majlis. Expectation penduduk yang tinggi pastinya ia merupakan satu cabaran pada warga kerja MSC untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada semua warga penduduk Majlis Bandaraya Shah Alam.
Dalam situasi ini kita telah menyediakan kemudahan-kemudahan yang penting, terutamanya prasarana dari terminal bas Distrik 17 yang telah kita naik taraf, dan juga beberapa-beberapa kemudahan lagi yang telah kita laksanakan sepertinya pasar moden Sri Muda. Dalam kerjasama kita dengan Kerajaan Persekutuan juga, kita sekarang dalam tempoh 5 tahun lagi kita akan melihat kemudahan LRT akan terbentuknya di Bandar Asia Alam. Itu adalah satu proses pembangunan untuk kita menyediakan dengan kemudahan-kemudahan yang lebih tersusun dan lebih memuaskan hati semua pihak. Sudah tentu, setiap kelemahan, setiap apa yang telah kita kaji perlu diatasi, terutamanya dari segi sistem perparitan, kemudahan infrastruktur, kemudahan jalan raya yang pastinya kita akan rancang. Dalam jangka masa sama juga, dalam kemudahan sosial dan sukan juga, kita telah merancang pelbagai-bagai perkara yang dalam tempoh 1 tahun atau 2 tahun, seperti kemudahan padang sintetik yang lebih mampu milik kepada penduduk. InsyaAllah kita akan membina 4 padang sintetik dalam tempoh perancangan kita untuk membina kompleks sukan untuk warga Shah Alam, dengan kemudahan-kemudahan lain yang kita rasa ianya perlu untuk kita bersama dalam membangunkan Bandaraya Shah Alam. Kaki tangan khususnya menjaga nama baik Shah Alam, jalankan tugas dengan baik dan amanah, supaya kita sentiasa dikenali sebagai sebuah bandar raya yang pegawainya cekap, amanah dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tarikh 10 Oktober merupakan tarikh keramat dan penting kepada warga kerja MBC dan juga warga kota Shah Alam. Kerana pada tarikh tersebut, Majlis Bandar Raya Shah Alam telah dinaik taraf sebagai bandar raya 20 tahun yang lalu. Justeru, kita sebagai warga kota Shah Alam dan warga kerja MBC seharusnya merasa bangga kerana Shah Alam yang dahulunya hanya merupakan sebuah ladang kelapa sawit dapat membangun dengan pesat dan jayanya sehingga menjadi contoh kepada bandar-bandar besar yang ada di negara kita. Harapan saya agar warga kota Shah Alam dapat memelihara kesejahteraan dan keharmonian bandaraya Shah Alam ini dan kita bersama-sama menjadikan Shah Alam sebagai kawasan kediaman yang selamat, selesa dan sejahtera untuk didiami, agar Bandaraya Shah Alam ini lebih berdaya huni, kondusif dan masyarakatnya hidup dengan aman dan harmonis. Saya mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun yang ke-20. Selamat menyambut hari ulang tahun Bandaraya Shah Alam yang ke-20. Selamat menyambut ulang tahun. Selamat ulang tahun yang ke-20. Ulang tahun yang ke-20. Selamat ulang tahun Bandaraya Shah Alam ke-20. Happy birthday Shah Alam. Selamat Hari Bandaraya Shah Alam yang ke-20 untuk Majlis Bandaraya Shah Alam. Selamat menyambut ulang tahun Bandaraya Shah Alam yang ke-20. 20. Syabas Bandaraya Shah Alam. Saya sayang Shah Alam.